Oci umpan ke belakang Mancung, dipukul keras. Katanya Mancung, dipukul Oci. Kemudian ada Mancung, dipukul. Umpan kali ini Amel, dipukul keras. Kembali, umpan lagi. Kembali Oci. Dona, aduh, dari Sukabumi. Mancung dari Sukabumi. Oci juga dari Sukabumi. Itulah tiga pemain asing yang diturunkan oleh Julian Putra pada kesempatan sore hari ini. Saudara penonton sekalian, yang mana pertandingan sudah bergulir. Sementara ini bola untuk Julian kali ini. Angkat bola semancip. Angkat, oh dipukul tidak jadi. Lep saja pendek, angkat lagi ke belakang. Mencoba kali ini, langsung saja diserang oleh pemain daripada semancip kami. Lep saja ke belakang. Kali ini Silva terkecoh. Ya, Silva terkecoh rupanya. Jadi kembali sob, kembali untuk Julian kali ini. Ada umpan lagi ke belakang, dipukul cukup keras kali ini. Baik yang dilakukan oleh semancip, yaitu Salsa ya. Ini adalah pemain asing dari semancip ya, Salsa nomor punggung 3. Dan kali ini akan dilakukan oleh Lala. Lala ambil ancang-ancang, mendatar bolanya, ada di sana Oci. Umpan ke belakang Mancung, dipukul keras kali ini Dona. Ya, langsung saja menyerang cukup baik sehingga menjadi pindah bola kembali untuk Julian kali ini. Kali ini coba saya lakukan sudah Amel kali ini, angkat lagi bola merpung 10, dipukul keras, masih dapat tahan kembali. Ada Mancung kali ini, lob saja, kali ini Dona gagal. Bola tanggung yang dilakukan oleh Mancung tadi sehingga menjadi pindah bola untuk semancip kali ini. Sep, lakukan sudah. Kali ini angkat lagi bola. Ada Mancung di sana. Umpan, dipukul keras Dona. Gagal Lala, tidak bisa mengembalikan bola. Strike yang dilakukan Dona tadi sehingga menjadi kembali pindah bola. 4-2 kedudukan sementara. Sep, kembali angkat lagi bola. Umpan ke belakang, dipukul tidak jadi. Lep saja pendek, tadi Salsa cukup baik ya, sehingga menjadi pindah bola kembali untuk untuk semancip kali ini ya. Akan lakukan sep kali ini. Lakukan sudah, angkat lagi bola, umpan Mancung, dipukul keras kali ini Oci. Angkat lagi bola ke belakang, dibantu rekannya, masih ada kembali Mancung ke belakang, dipukul Asmi, gagal kali ini Asmi ya, gagal kali ini Asmi ya. Kembali poin untuk semancip kali ini. 4 sama kedudukan. Kali ini Dewi akan lakukan serve. Pemain asing daripada semancip kali ini dipukul Oci. Ada Silva di sana, dibantu rekannya Salsa. Angkat lagi pendek. Kembali Asmi, kembali Oci. Gagal kali ini. Servis yang dilakukan Oci kali ini yang menjadi poin 5-4. Kembali semancip kali ini memimpin. Sementara saya kembalikan lagi. Amel kurang cermat mencoba di tempat. Namun sayang sekali kali ini bola passing ini dilakukan oleh Amel tadi gagal. Kali ini sep akan dilakukan kembali oleh Salsa kali ini. Mencoba ambil ancang-ancang, lakukan sudah, angkat lagi bola. Amel kurang cermat kembali. Amel dari akhirnya menjadi sementara sep akan dilakukan kembali. Kembali Salsa pendek, angkat lagi bola Oci. Umpan gagal kembali. Lep saja ke belakang, kembali ada Lala. Umpan pendek, ternyata masih dapat selamat kembali. Ada sana Asmi cukup baik, angkat lagi. Ada Silva mencoba ke belakang. Lep saja langsung, mencoba umpan kali ini Amel. Ada Mancung, dipukul masih dapat diselamatkan. Kali ini angkat lagi bola Silva, mencoba ke belakang, angkat lagi Mancung,
Ibu Boci cukup keras saudara penonton sekalian, sehingga menjadi pindah bola untuk Julian kali ini. 5-7, 2 terpaut untuk Julian kali ini. Sementara akan lakukan sebab Azmi lakukan sudah mendatar bolanya. Gagal sasa kali ini, angkat lagi bola, umpan dipukul keras lagi, dan ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Amel tadi ya. Amel ya. Sementara kali ini Azmi akan lakukan sebab kembali. Lakukan bagus sekali, angkat agak umpan ke belakang, kembali lep saja kendek. Gagal kali ini pengembalian bola yang dilakukan oleh Amel tadi cukup baik, sehingga ada Salsa, Dewi dan Amel. Kali ini adalah trio yang cukup handal. Kali ini coba Ahmad cukup belakang, dipukul Oci. Gagal kali ini pengembalian yang dilakukan oleh saudara Salsa tadi, sehingga menjadi kembali jadi pindah bola untuk Julian kali ini. Akan coba lakukan set kembali itu. Ternyata pindah kali ini, lalu lebar rupa-rupanya. Coba kali ini Silva akan lakukan set. Lakukan sudah, angkat lagi bola ke tengah, umpan ke belakang, mancung aktif sejak pendek. Cukup baik penempatan bola yang dilakukan Oji tadi, sehingga menjadi kembali kita bola untuk Julian. Oci akan lakukan sub, angkat lagi bola. Dibantu oleh rekannya kali ini, dipukul cukup keras kali ini. Amel kali ini mencoba blok, ternyata blockingnya tidak bisa diselamatkan oleh rekannya, sehingga menjadi kembali poin untuk Julian. 9 sama kedudukan ya sementara kali ini. Oci ambil acak-acak, lakukan sudah, angkat lagi, ada di sasa-sasa, umpan ke menit ini, dipukul, masih dapat ditahan kembali, mencoba umpan ke belakang, ada Oci, masih dapat mengalihkan lagi, mencoba diselamatkan tadi rekannya yaitu saudara Dewi, namun sayang bola masih jauh melebar karena keluar lapangan, hingga menjadi poin kembali, 10-9, kali ini memimpin Julian. Oci akan lakukan sub, lakukan sudah, angkat lagi bola asa-asa, angkat ke belakang, dipukul tidak jadi, angkat lagi bola, mencoba kali ini mancung, dipukul dengan Adona, walaupun lemah tadi tapi cukup terarah, sehingga menjadi poin kembali untuk Julian kali ini. Kali ini Oci ambil ancang-ancang, mencoba kali ini, lakukan sudah, angkat lagi bola, kali ini Salsa, dibantu rekannya, dipukul, tidak jadi, masih dapat di blok kali ini, angkat lagi bola, umpan lagi ke belakang, dipukul, masih ada, kembali, ternyata masih dapat serangan kembali, umpan lagi, mencoba, lob saja ke belakang, kembali ada, Amel dari sana, umpan lagi, aktif saja pendek, masih, kembali, dapat diangkat kembali, Julian, umpan mancung, dipukul Dona, kali ini masih dapat di blok, sayang sekali kali ini pengembalian Amel gagal ya, sehingga menjadi poin kembali untuk Julian. 12-9. Coba kali ini akan lakukan sub. Coba ambil rancang-rancang, lakukan sudah, angkat lagi bola, umpan kali ini Amel ke belakang, lob saya coba angkat lagi, kali ini gagal Azmi. Coba kali ini angkat lagi bola rupanya untuk Amel, akan sudah, angkat lagi bola ke tengah, ada mancung, dipukul Dona, masih dapat ditahan kembali, ini ada Salsa, dipukul keras, masih dapat ditahan kembali, Oci dibantu mancung, ada Oci membalas, namun kali ini ada Silva, angkat lagi tengah, dipukul Lala atau Amel kali ini, angkat lagi lob saja ke belakang. Gagal kali ini, tindak kontrol yang kurang begitu baik saudara penonton sekalian kali ini, sehingga menjadi ya poin kembali untuk Juli atau Semancip kali ini. 11-12 kali ini, angkat lagi bola, umpan Amel, dipukul keras, ada di sana, kembali umpan Amel, dipukul lagi Sasa atau
Dewi kali ini angkatan bola ada Oci cukup keras kali ini gantungkannya Alok saja ke belakang kembali cukup baik saudara penonton sekalian inilah Salsa pemain yang cukup berbahaya dari Semanjung kali ini sehingga bisa mengobrak-abrik pertahanan daripada Julian kali ini sementara set akan dilakukan kembali untuk kali ini Amel akan lakukan set nah ambil cancang lakukan sudah angkat lagi bola Julian ada mancung dipukul Dona oh cukup keras saudara cukup keras kali ini coba nah kali ini akan lakukan set kembali ya mancung kali ini angkat lagi bola kembali ke belakang dipukul masih dapat ditahan kembali ada Asmi kali ini pukul Dona cukup baik saudara penempatan Dona kali ini sehingga menjadi kembali poin untuk Julian kali ini ya 14-12 kali ini mancung akan lakukan serve lakukan sudah angkat lagi bola oh kurang cermat kali ini masih dapat dibantu oleh rekannya namun ada Asmi di sana umpan ke belakang lob saja pendek hampir-hampir saja kembali ada Salsa gagal kali ini umpan dari Amel tadi tidak bisa menyelamatkan bola sehingga menjadi kembali akan dilakukan serve untuk Julian kali ini ya angkat lagi mancung ada Silva mencoba bagus sekali angkat dipukul kas oh gagal kali ini tidak melewati ini Salsa jadi kembali 16-12 ya 16 gengsi rupa-rupanya ya sementara lakukan sudah angkat oh gagal kali ini mancung ya masih lebar kali ini coba kali ini akan lakukan sebelah dilancang-lancang lakukan sudah angkat lagi bola oh lepas lebar angkat lagi ada Salsa dipukul tidak jadi kembali oh gagal kali ini Amel melakukan pelanggaran rupa-rupanya sehingga menjadi kembali poin untuk Semanjung kali ini 14-16 Lala ini adalah pemain lokal yang cukup berkualitas rupa-rupanya angkat lagi umpan oh pelanggaran kembali mancung ya. Ya mungkin karena bola terlalu dalam tadi atau tanggung sehingga sulit di selamatkan oleh Julian kali ini oh ternyata kali ini sep yang dilakukan oleh Lala kali ini cukup melebar sehingga kali ini pindah bola untuk Julian ya kali ini Amel akan lakukan sep lakukan sudah angkat lagi Lala umpan kali ini Amel dipukul keras gagal saudara pengembalian bola yang dilakukan oleh Julian kali ini menjadi kembali pindah bola untuk Semanjit kali ini 16-17 terpaut 1 poin Semanjit kali ini sementara sep lakukan sudah angkat lagi Oti umpan ke belakang ada Dona dipukul keras masih dapat dimarik Ari ada Amal kembali Salsa cukup baik saudara serangan demi serangan yang dilakukan oleh Semanjit kali ini cukup berbahaya mencoba kali ini akan lakukan sep kembali 17 sama kedudukan kali ini Salsa akan lakukan sep lakukan sudah angkat lagi Amel umpan maju ke belakang dipukul Dona masih dapat ditahan kembali Lala ada Silva di sana dicukup namun gagal kali ini Salsa ya sehingga menjadi pindah bola kembali untuk Julian kali ini ya kembali Dona akan lakukan sep coba ambil lancang-lancang lakukan sudah angkat lagi bola semancip umpan belakang Amel dipukul Salsa cukup baik kali ini ya sementara akhirnya menjadi kembali pindah bola untuk Semanjit kali ini itu kali ini sepak lakukan sudah angkat lagi bola ada mancing di sana umpan dipukul Oci ternyata kali ini cukup baik ya sehingga menjadi pindah bola kembali untuk Julian kali ini ya Asmi ini juga adalah pemain lokal yang cukup berkualitas kali ini sep lakukan sudah angkat lagi bola ada Salsa umpan lagi dipukul Amel tidak jadi angkat lagi do kembali ke belakang kembali ada Oci ya sang spiker dari Julian kali ini ya sehingga menjadi ke grand final rupa-rupanya saudara penonton sekalian
ya. Di sini diperlukan mental ya beja atau mental baja ya. Ah, dalam situasi seperti ini, angkat tangki bola masih dapat ditahan kembali. Lob saja kembali umpan lob. Ternyata cukup baik penempatannya dari Dewi tadi sehingga kembali menjadi pindah bola untuk Semancip kali ini ya. 19-20 kali ini ya. Sob kembali angkat lagi bola umpan Asmi ke belakang, ada Mancu. Oh lob saja cukup baik kali ini Dewi ya, atau kali ini akan lakukan sep kembali. Ah, coba kali ini akan lakukan sep kembali. Oh, gagal. Pelanggaran kembali dilakukan oleh saudara Nazwa tadi ya, sehingga menjadi pindah bola untuk Julian kali ini. Ah, umpan kembali ke belakang. Dipukul keras masih dapat ditahan kembali Dona. Angkat mancung. Ada Doji. Kali ini angkat lagi lob sejak pendek. Kali ini dari umpan lagi ke belakang. Ah, ada Oji kembali lob sejak ke belakang. Kembali ah, ditahan kembali Semancip. Ada Lala. Oh, ternyata kali ini Lala gagal ya, sehingga kembali menjadi poin 22-20. Ya. Kali ini sob ah, angkat lagi kita. Oh, umpan ke belakang. Dipukul namun sayang kali ini spike yang dilakukan oleh Amel ah, cukup jauh keluar sehingga menjadi poin kembali untuk kali ini Dinda gagal dalam melakukan sob sehingga 21-23 ya, hanya terpaut 2 poin. Kali ini Silva akan lakukan sob. Ah, lakukan sudah. Angkat tangki bola Asmi. Angkat ke belakang. Kembali Oci dipukul keras. Ada di sana Silva mencoba ditangkap rekannya. Masih cukup berhasil. Ah, saja ke belakang. Kembali ada Asmi. Umpan lagi mancung. Dipukul Asmi kali ini. Gagal lagi. Angkat tangki bola dipukul keras. Ah, masih dapat ditahan. Kembali ada Dinda. Ke belakang lagi Oci. Kali ini Oci masih dapat membentur teh benteng yang sangat kokoh ya dari Semancip kali ini ya, sehingga menjadi sulit ditembus dan menjadi kembali poin untuk Semancip kali ini. Ada Mancung kembali Oci. Ah, masih dapat masih dapat diselamatkan kembali. Oh, masih dapat diselamatkan kembali. Umpan lagi kembali Oci. Serangan yang dilakukan oleh Oji kali ini bolak-balik antara depan dan belakang, serangannya cukup mematikan sehingga menjadi poin 24-22 kali ini. Next point untuk Julian kali ini. Mencoba kali ini Oji lakukan sudah, angkat lagi bola umpan lagi lob secapainya. Ah, masih dapat diberikan lagi dipukul kalah tidak jadi. Angkat mancung mencoba kali ini Jona. Ah, masih dapat ditahan kembali lob saja ke belakang. Kembali ada ini umpan lagi Jona. Mencoba masih dapat diselamatkan kembali lob saja. Ah, masih ditahan lagi. Oh, angkat lagi bola kembali ada mancung dipukul keras. Oh, masih dapat diblok. Cukup baik blocking yang dilakukan oleh Semancip kali ini. Mencoba kali ini Siva lalu saja ke belakang. Mencoba gagal saudara penonton sekalian. Akhirnya ternyata Julian kali ini ya